air top pasang di lintasan Ketapang Gilimanuk. Nah, kita mulai per tanggal 6 November ini cuaca mulai memburuk. Ombak mulai tinggi, angin mulai kencang dan cuaca hujan. Proses bongkaran dan proses muat. Muatannya sangat ramai. Ini di pelencengan Ketapang. Dermaga pelencengan dan ini dermaga 4 khusus untuk lintasan Ketapang Lombok, Ketapang Lembar. Nah, dan ini muatan yang akan menuju Lembar. Ini ada pembatas dan ini muatan menuju Bali. Sangat-sangat ramai. Ini pukul 21.05 WIB. Angin lumayan kencang, udah mulai November, Desember. Angin dan arus dan ombak lumayan kencang dan lumayan tinggi. Ini top pasang air sampai naik. Nah, ini kondisi bongkar muat di pelabuhan Ketapang. Nah, ada bis Puspasari tujuan Bali Surabaya, biasanya ini Puspasari. Bongkaran harus benar hati-hati biar pasang surut. Bagi kawan-kawan yang bekerja di atas kapal, berhati-hatilah dan selalu waspada karena cuaca sangat buruk. Keluarga menunggu di rumah. Hati-hatilah saat kerja di kapal, saat jarang ketemu di rumah, jarang ketemu keluarga. Dan saat pulang kita ditunggu. Maka hatilah kerja di kapal, semoga selamat, sehat selalu bagi kawan-kawan yang kerja di kapal untuk memulihkan ekonomi. Kita bawa bis, bawa barang, bawa bawang atau bawa alat lain-lain. Semangat untuk para pelaut. Beginilah keadaannya, kita membawa barang, membawa logistik dari tempat satu ke tempat yang lain untuk pertumbuhan ekonomi. Ini lintasan dari muat Surabaya, ada muatan langsung ke Bali, ke Lombok, ke Bima. Nah, ini logistik semua. Terima kasih, sampai jumpa di vlog saya di Asa Berman 04. Selamat malam.